oleh Islam. Sebab tu jalan yang boleh menyebabkan berlaku syikak. Syikak ni maknanya balah, pisah, sesuatu yang sangat di tidak disukai, kecuali tidak ada jalan lain. Bahkan apa dia, kalau masih ada peluanglah untuk islah, untuk berdamai, maka berdamai itu lebih baik. Ya, mungkin kita tidak tahu dalam beberapa kes sebenarnya dalam hadis Nabi yang sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menikah dengan seorang wanita yang disebut Ibnatul Jaun, anak perempuan kepada, tapi tak disebut hadis nama gapo. Nikah sementara tiba-tiba wanita tu dia kata dia sebut dengan nama Allah, jangan kamu dekati aku. Hadis tu banyak ulama sebut dalam bab masalah talak dengan kinayah, talak dengan lafaz sindiran. Lalu Nabi kata ilhaqi bi ahliki, bawalah ilhaqi bi ahli bi ahliha, wakliklah dia kepada keluarganya. Itu talak bain. Nabi pernah mentalakkan seorang isterinya, tapi tak sahur dalam sejarah, tapi ada dalam bab talak. Dan nama wanita tak hanya sebut Ibnatul Jaun. Perbahasannya berhubung dengan masalah talak yang dijatuhkan sebelum disentuh. Ada ceritanya. Baik, kita pergi kepada ayat berikutnya. Fa'idha balawna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf, apabila sudah sampai tempuhnya, maksud tempuh iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik. Maksud tahan di sini, rujuklah, rujuk dengan cara yang baik, ataupun farikuhunna bima'ruf, atau pisahkan dengan cara yang baik. Tolong perhati itu. Ma'ruf, ma'ruf, maknanya asal ma'ruf ni maklum, perkara yang diketahui. Kalau nak rujuk, rujuk dengan cara yang diketahui, itulah cara yang betul, itulah cara yang molek. Kalau nak pisah pun pisah dengan cara yang molek. Mana apa-apa sahaja tindakan untuk kembali atau untuk berpisah, gunakan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Iaitu perlu dibuat al-ihsan, berbuat baik kepadanya, fis-suhbah, dalam persahabatan. Mana kalau itu dalam tempoh masih dalam iddah, tapi kalau nak pisah pun mufarakah pun dengan cara ma'ruf. Wa ashhidu dhawai adlin minkum, hendaklah ada saksi dua orang yang adil di antara kamu. Ashhidu ala raj'ah, hendaklah ada saksi bagi masalah hukum rujuk ini sekiranya kamu mahu rujuk. Rujuk ni sebab talak juga. Kalau sesuatu suami itu melafazkan lafaz rujuk, memang jadi sungguh, dia tak boleh main-main. Dalam satu hadis ya, salasun jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd, ada tiga perkara kalau buat betul-betul jadi sungguh, kalau buat main-main pun jadi sungguh juga. At-talak, apa an-nikah wat-talak war-raj'ah, nikah, talak dan juga rujuk. Kalau buat sungguh-sungguh pun jadi, buat main-main pun jadi, walaupun dikatakan main-main. Jadi benda ni tak boleh buat gurau main lah. Tak boleh buat gurau main. Mungkin ada seseorang itu dia kena kepada seorang pemuda, dia kena dan menikah anak pakcik lah. Dia pun sebut dalam aku nikah, dia berkata saya terima ajar ni. Sebab dia lah wali. Bila wali sendiri menikah, dia jadi. Apa dia? Berlakon tu dia tak diguna nama sebenar lah. Tak apalah, hak-hak berlakon tu dia tak guna nama asal, dia guna nama dan lelakon dia tu dah lah watak tu. Tu tak jadilah. Tapi kalau guna nama asal tak boleh lah. Tak akan jadi sungguh. Berlakon pun dikira jadi juga. Sebab walaupun untuk berlakon, memang dia jadi. Ya. Dia tidak ayah, bukan dia, 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 buk
Tu tak jadilah. Waktu kalau macam berlakon tu tak jadilah sebab dia tak guna nama sebenar. Dia tak guna nama sebenar. Lepas tu memang tak guna nama sebenar. Lepas tu yang jadi ayah kepada Tina pun bukan ayah dia sebenar pun. Kalau dalam cerita apa dia? Tiga Abdul. Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahab. Dia nikah dengan anak orang kaya Seragar. Seragar dah sebut banyak. Seragar kau dah. Jadi hak ni dengan hak ni jadi birah belaka cuma ya tiga tak ingat nama gapo. Tak hak tu dia anak tina dia tiga orang tu. Bukan anak mak ni sepuh hak pelakon tina tu hak Sarimah ke apa ni. Ya apa dia? Tak ada. Macam kepada dia? Macam ada selagi hak kata tak kata. Bila ini juga ya. Itu kalau dalam kes yang melibatkan dipanggil keganasan rumah tangga, ada maslahah dan si isteri merasakan dia akan disakiti, dia didera, mungkin siapa cedera luka ke apa, maka dia boleh keluar untuk mengadukan hal dia. Itu dipanggil kes istimewa lah. Kes yang macam itu sebab berlaku kepada itu dalam talak rajin, bahkan dalam talak bain sendiri pun dalam tempoh peringkat awal sebenarnya berlaku kepada Fatimah binti Qais. Bila dia mengadu kepada Nabi, dia kata suami dia telah menjatuhkan talak tiga, wa akhafu an yaqtahima alayya fa amaraha fatahawwalat. Dia kata aku bimbang kalau aku masih duduk situ dan tak pindah cepat-cepat, suami aku ni akan menyakitiku. Iktiham ni dera lah, dera sakiti soalnya tadi. Lalu Nabi pun suruh dia untuk dia pindah ke tempat lain atas maslahah tadi. Itu dalam kes kalau dikhawatiri berlaku apa dia kecederaan, keganasan rumah tangga. Hukum asalnya kalau tak berlaku kayak gitu, dia kena duduk di rumah tu. Tapi kalau duduk situ juga mungkin lebih nyayo ke dia lah. Nyayo ke dia. Sama juga dalam kes seorang sebagai tambahan untuk saya tadi, seorang isteri yang kematian suami tempoh iddahnya selama 4-10 hari, timbul persoalan sebab ada orang tanya ahli jemaah kita juga biasa pergi masjid Pai Rambah, dia tanya si isteri ni dah kematian suami, kalau nak tunggu 4-10 hari dia cakap sama-sama di rumah, anak dia kau lupa belaka. Jadi bimbel lah sampai sekarang banyak. Kadang-kadang orang curi naik atas rumah ke apa, tak sah ke? Kalau ikut hukum dia tak boleh keluar daripada rumah dalam tempoh tu, tempoh iddah. Sebab iddah bagi si isteri yang kematian suami 4-10 hari. Adalah satu fatwa yang dijawab oleh pihak fatwa Lajnah Daimah di Arab Saudi. Dia kata kalau berlaku sesuatu yang si isteri itu bimbang, nyawa dia terancam, dia tidak selamat dan dia terpaksa keluar untuk mencari perlindungan, rumah mungkin rumah adik-beradik dia, rumah anak dia, maka itu adalah harus atau alasan tadi, harus boleh. Jadi atas faktor ada sebab yang kuat ataupun ada sebab yang munasabah. Ya. Ya kena bagi. Cari kerja sendiri. Betul, dari segi kewajipannya betul. Dalam tempoh iddah si suami wajib bagi nafkah. Maksudnya wajib lah. Namanya duduk sekali memang wajib bagi nafkah. Tiba-tiba dia tak bagi, pertama dia berdosa. Di sini cara penyelesaiannya bukan isteri itu bekerja. Langkah pertamanya dia kena mengadukan kes dia kepada pihak berkuasa atasan. Dalam tempat kita maknanya ke pejabat qadhi lah, untuk diambil suatu tindakan apa yang perlu dibuat selepasnya. Kalau si suami berkerah tak si bayar nafkah, bermakna dia tidak lagi ikut peraturan itu, fa'amsikuhun nabi ma'ruf.
Ayat ni kata kalau tak mahu ditalakkan dalam tempoh iddah, tahan tu tahan dengan cara yang baik. Maksud cara yang baik, kena bagi nafkah. Kena bagi nafkah. Kalau tak bagi nafkah, maknanya dia telah melanggar arahan Allah, fa'amsikuhunna bima'ruf, dalam ayat tu. Sebab tu ayat ni banyak ulang perintah bertakwa tu. Kalau suami tu seorang tidak bertakwa, ini jadi sakit. Tidak bertakwa maknanya bahasa mudahnya jenis orang yang tidak beragama lah. Tak ngaji hukum agama, jenis bayi bertahun mana. Sebab tu penting bagi kita, kalau kita ada anak perempuan, kita nak jodohkan anak kita, kena tengok bakal suami dia tu orang yang baik atau orang yang fasik. Kalau seorang bapa mengahwinkan anak perempuan dia dengan lelaki yang fasik, bermakna dia sengaja memutuskan silaturrahim. Kita jangan tengok dia tu kaya, harta banyak, umur besar, kata besar saja, kena tengok agama dia setara mana. Kalau hidup mewah, mungkin semaya bear tak tahu mana, Quran pun tak kerti baca, maknanya orang tak ada jiwa agama, tak sah lah. Jangan kita tertipu dengan harta. Harta hanya sementara, tapi kalau rosak agama yang ada pada anak kita, kita menyesal. Tak sudah lah, bukan menyesal dunia sahaja. Sebab tu bagi pihak isteri, mungkin dalam kes ni, kalau berlaku ke dalam rumah tangga sebagai respon tambah, dia boleh tutup fasah. Kalau bila dah ditalak, suami tak rujuk dan dia dibiarkan tergantung-gantung, talak pun tidak, sehingga habis iddah, dia terseksa dalam tempoh selama tu 3 kali suci, 3 kali haid, dia rasa mungkin dekat 3 bulan lah. Sebab period wanita haid biasanya kalau sekali sebulan, dalam tempoh mungkin sekitar 1 minggu, dalam sebulan, bulan depan 1 minggu, bulan depan mana sekitar 3 bulan, seksa dia 3 bulan kalau nyokatok tiap-tiap hari tu. Maka di situ dia boleh mengadu kepada pihak qadhi untuk fasakh, ataupun dia boleh khunuk. Khunuk ni mana dia boleh menuntut supaya ditalakkan ia dengan dia kembalikan mas kahwin. Kes tu berlaku kepada Thabit bin Qais Syammas. Thabit bin Qais, apabila isterinya ada pendapat kata isteri dia nama Jamilah, ada kata nama Zainab, tak pentinglah nama apa, tapi isteri kepada Thabit bin Qais datang mengadu kepada Nabi. Dia kata, aku takut berlaku fitnah dalam kehidupan agamaku kerana suamiku ni begini-gini. Dia pun sebutlah gini-gini. Nabi pun pergi jumpa Thabit, dia kata, kamu sediakah kalau dikembalikan isteri kamu, kembalikan mas kahwin? Dia kata, tak apalah gitu, dia tak sedia. Akbilil hadikah wa talikha talqatan. Kalau gitu, mu ambil semula mas kahwin itu, mu jatuhkan satu talak. Itu dalam bab khuluk. Kalau si isteri melihat bahawasanya hidup bersama dengan suami dia tak ada pedah dah, maka dia nak putus tu, dia boleh buat dengan cara tu. Daripada dia membiarkan diri tergantung, tak sudah, tak tahu cerita ni. Nak kata talak pun tidak, dia tergantung dalam tempoh iddah lama ni. Ya. Suami dia boleh kata, kan? Saya tak sedia juga. Misalnya isteri saya ni, mungkin banyak makan malam ni. Adakah suami tadi boleh kata, saya tak sedia juga, ya? Tapi kalau alasan dia tidak kukuh, hak dia kata tu tak dipakai. Hak dia kata tak dipakai. Di mana pihak di sini, bila-bila pihak mahkamah melihat bahawasanya suasana rumah tangga tu tak boleh diselamatkan kecuali kena pisah juga, walaupun si suami kata aku tak si cerai juga, tetapi kuasa mahkamah boleh fasah, boleh apa dia, pisahkan atas maslahah tadi, atas maslahah. Ya. Isteri dia kena cerai, suami tak cerai, kan? Maksudnya isteri tu buat khuluk je lah. Ya, khuluk. Ada juga pihak suami ni dia bayar lagi apa nak buat idah dalam masa. Masa ada khuluk. Dia khuluk, dia tak termasuk talak itu, talak raja'i. Dia dianggap suatu talak yang bukan daripada pihak suami. Sebab tu perbahasan itu dalam masalah sahih fiqh sunnah sendiri, sesetengah ulama di Al-Azhar mengatakan, bukan ulama di Mesir sajalah, banyak tempat lain mengatakan, kalaulah berlaku khuluk itu
banyak kali lah, maksud banyak kali kita kata katakanlah dah berlaku khuluq, lepas tu tak lama kemudian tiba-tiba suami isteri ni lembut hati rasa nak terima semula, nak kembali semula. Ada pendapat mengatakan khuluq walaupun berlaku beberapa kali ia tidak dikira talak. Tidak dikira talak. Tapi dalam kes yang berlaku kepada Thabit bin Qais, apabila isteri dia minta untuk khuluq, memang Nabi suruh talikha talqatan, kamu talakkan ia dengan satu, bermakna telah jatuh talak raja'i. Cuma talak, maaf, telah jatuh satu talak. Cuma dia nak kelik balik itu, tak boleh atas alasan mas kahwin dia telah dikembalikan, telah dibayar balik. Tak, tanya orang dia. Ya, kalau lebih minta gini, ya, ya. Jadi, nak benda, nak sama nak kan? Macam gini, kalau kita cari orang yang nak cek itu, kita tahu semua lah kan? Di mana cari orang yang bimbing ke apa lah, dia temu orang yang nak hadap, nak petiuk, temu orang yang nak ana biasa dah mana kita tahu dah. Cari jodoh. Mana seorang bapa cari jodoh untuk anak dia? Kalau kau cari dia nak dia dulu. Anak tino ni nak dia juga. Kalau ada ni dia tahu lelaki dia, okey? Macam mana? Terpaksa apa? Tak ada. Dia akan jadi satu fitnah. Ini satu-satu dilema lah, satu masalah besar yang berlaku.